Satpol PP Kota Malang bersama Dishub Kota Malang melakukan penertiban PKL di kawasan alun-alun Kota Malang. Sebelumnya, PKL masih diberi toleransi karena Hari Raya Idul Fitri. Sesuai kesepakatan, PKL meminta toleransi selama 7 hari setelah Hari Raya. Setelah 7 hari sesuai kesepakatan, Satpol PP melakukan penertiban karena kawasan ini merupakan kawasan bebas PKL berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum. John Supadijono, Malang Posko Media, melaporkan.